Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan setiap langkah kita di bulan suci Ramadan ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mr. Akang akan berbagi kepada kalian tentang uniknya satu wilayah di Indonesia yang berkaitan dengan Ramadan ini dan tidak ada di seluruh negara. Nah, luar biasa Indonesia loh, men. Nah, jadi di Indonesia pada saat bulan suci Ramadan ada satu daerah yang sangat unik mengatakan satu kalimat ketika menunggu waktu berbuka puasa. Nah, daerah ini adalah daerah Sunda. Di Sunda itu, men, biasanya kalau nunggu berbuka di sore hari, dibawa main-main, dibawa jalan-jalan, itu disebut ngabuburit. Dan ini tidak ada bahasa ini di hampir di seluruh negara lah, tidak ada kecuali di Indonesia. Dan itu pun di Indonesia hanya berada di daerah wilayah Sunda. Luar biasa kan? Nah, ini patut kita syukuri bahwa memang bulan suci Ramadan menghadirkan keunikan yang luar biasa. Ternyata di kalimat yang diucapkan oleh manusia pun di Indonesia terutama ada satu hal yang paling unik, yaitu kalimat ngabuburit. Ya, kalau kita bahasa kerennya mah, bahasa lurahnya mah nih, kita nunggu saat berbuka puasa, itu namanya ngabuburit. Ada yang dibawa main saja, ada yang dibawa JJS, jalan-jalan sore ya, ada yang dibawa sambil nyari bukaan gitu kan. Nah, ini disebut ngabuburit ya, nungguin beduk kalau bahasa orang dulu mah. Beduk segala ditungguin, kagak ditungguin juga, tapi pada saat waktu mah ada yang nabok. Ya, itu jadi kalimat ini kalimat yang sangat unik yang tidak ditemukan di seluruh negara, tapi di Indonesia ada, dan di Indonesia pun hanya ada di Sunda, ngabuburit ya, nunggu sambil main, nunggu berbuka puasa. Nah, ini sering dilakukan rata-rata oleh anak-anak, oleh para pemuda, ya kan, halayak orang tua pun, halayak umum, bisa bareng-bareng, ya kan, ngelaksain ngabuburit. Nah, untuk itu kita harus selalu bersyukur bahwa Ramadan ini adalah memang sesuatu yang sangat berkah. Dari bahasa saja bisa menghadirkan yang lain, ngabuburit. Makanya kalau akan pesan nih sama kalian, ngabuburit itu yang bermakna kalau bisa ya, sambil tadarus, baca Al-Quran, nungguin berbuka bareng di masjid, ya kan. Kemudian mempersiapkan takjil yang bisa kita berikan pada teman-teman kita untuk buka bersama ya, dan hal-hal lain lah yang positif yang berguna sambil nunggu berbuka puasa. Nah, itu ngabuburit yang positif. Jadi bukan sekedar ngabuburit, ngabuburit, ngabuburit. Tapi ada satu yang unik juga ketika anak-anak kecil ini mau berangkat ngabuburit, bilang sama emaknya, "Mak, entah ngabuburit dulu." Ya, ngabuburit kemana tol? Ya iya mak, biar nggak berasa lah, biar nanti pas tiba-tiba datang beduk aja gitu. Nah, kata emaknya, "Ya tong, namanya beduk mah, biarpun enggak lu main di rumah aja, tetap aja waktunya beduk mah datang, datang aja waktunya buka bareng mah." "Tapi beda mak." "Beda kenapa tong?" "Entah ngabuburitnya di sono, di deket prakteknya ibu bidan." "Loh, emang kenapa di sono?" "Di sono mah beda mak. Percis di depan tempat prakteknya Bu Bidan ada tulisan buka jam 5 sore." Aduh, emaknya sampai bilang, "Wah, pada jempol dong." Jam 5 sore udah buka. Aduh, itu bercanda ya. Yang jelas, ngabuburit hanya ada di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sama Mr. Akang di Komedi Lucu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ngabuburit, ngabuburit.